Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ala Indah. Aku senang banget karena raspberry aku sudah mengeluarkan kuncup-kuncup bunga dan sudah berbunga. Rasanya senang banget karena ini adalah pertama kalinya raspberry aku mengeluarkan kuncup-kuncup bunga dan ada yang sudah berbunga sebagian. Cukup banyak kuncup-kuncup bunganya, semoga raspberry aku sampai bisa dipanen ya. Doain ya teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport channel saya, yang telah mensubscribe dan melike. Bagi yang belum, jangan lupa ya di like, di subscribe, di komen jika ada pertanyaan, dan share ke teman-teman kalian karena subscribe itu gratis. Terima kasih teman-teman semuanya. Nah, ini sudah ada yang mekar lagi, guys. Semakin lama yang tadinya kuncup sekarang sudah mekar. Dan ini juga ada Wijaya Kusuma aku yang mekar. Wijaya Kusuma biasanya mekarnya di malam hari. Semakin banyak bunganya yang mekar, guys. Bunganya mungil dan cantik. Nah, ini dia. Terlihat jelas ya. Ini udah agak besaran dan terlihat ada bintik-bintiknya. Kalau dia tuh akan jadi. Tetapi ada juga yang bunganya kering. Yang ini gagal, guys. Ada yang kering lagi. Ada yang baru mekar lagi bunganya. Ada yang masih kuncup. Yang ini tadi aku lihat ada bolong di bunganya ini, agak sedikit jadi ya, udah agak mau jadi buah. Dia bolong dan di dekat bunganya itu kan ada daun. Nah, itu aku ngelihat di situ ada putih-putih dan isinya ada ulatnya seperti membentuk kepompong.
Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Dadah!